Belum terakhir lah. Effendi di dalam desi. Jadi ini adalah penyerahan bantuan sembako kepada tenaga buruh atau kuli angkut yang ada di pelabuhan Banjarmasin. Total kita ada 876 bak yang merupakan bantuan Yayasan Baitul Mal PLN Kalsoteng. Yayasan Baitul Mal PLN Kalsoteng ini merupakan yayasan di mana didirikan seluruh zakat fitrah, infak maupun sedekah dari pegawai-pegawai seluruh PLN Kalsoteng dikumpulkan menjadi satu, dan kami secara reguler memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Harapan Ibu sendiri dari dibaginya sembako tadi apa, Bu? Harapan kami di masa pandemi COVID ini, gitu kan, teman-teman dari PLN Kalsoteng dan juga dari manajemen PLN mengharapkan dapat sedikit membantu dari buruh ataupun kuli angkut yang ada di sini, yang total jumlahnya 876, Mbak, seluruh buruh dan kuli angkut ini, sehingga dapat meringankan beban mereka di saat pandemi. Baris. Gimana, bisa sedikit membantu atau gimana? Iya. Isinya apa aja tadi, Mas? Beras, susu, mie, garam, sama kecap-kecap. Oh, kecap-kecap beras ya.